susah? Menurut aku sih ada sebagian yang susah, ada sebagian yang gampang. Ya lumayan sih ya, soalnya kan ada soal yang gak ada di ujian tapi tiba-tiba keluar di UN gitu. Jadi kita kayak gak ada persiapan. Tergantung sih, ada beberapa soal yang perlu ketelitian, jadi ada rada-rada susah. Beberapa yang susah, beberapa yang gampang. Sebenernya sih sedikit enggak sih. Enggak, mendingan diganti ujian untuk mengembangkan karakter orang masing-masing. Kurang sih ya, soalnya kan minat sama bakat tiap siswa itu kan berbeda-beda. Setuju aja, karena kan kalau sekarang taraf kelulusan bukan dari UN, jadi kayaknya nggak terlalu ngebebani ke siswanya. Setuju sih, soalnya kayak ya emang kita kayak ini udah kayak akhir-akhir dari apa maksudnya kayak tingkatan ini SMP, nah entar kita mau ke SMA ya mungkin ada ujian khususnya gitu buat ke SMA-nya lagi. Secara prinsip ujian nasional masih harus diberlakukan di Indonesia, mengukur tingkat kemampuan anak-anak di bidang akademik khususnya di 4 mata pelajaran itu. Sekalipun ujian nasional bukan menjadi syarat kelulusan, tapi ujian nasional menjadi syarat anak-anak bisa memilih sekolah yang lebih baik lagi. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini bisa lulus dengan nilai yang baik, tetapi juga tetap mempertimbangkan nilai-nilai luhur seperti integritas, kejujuran. Jadi prinsipnya kami setuju ujian nasional harus tetap berlanjut.